Desa Pasar Keong merupakan salah satu desa di Kecamatan Cibadak yang terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa Pasar Keong memiliki 20 RT dan juga 5 RW. Sebelah utara Desa Pasar Keong berbatasan langsung dengan Desa Panancangan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kadua Agung. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Malabar. Dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Cibadak. Luas Desa Pasar Keong adalah 2,3 km persegi, dengan jumlah penduduk Desa Pasar Keong saat ini ialah sebanyak 5.581 jiwa. Desa Pasar Keong memiliki fasilitas sekolah berupa 2 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas. Desa Pasar Keong juga memiliki fasilitas kesehatan berupa 4 posyandu dan 1 puskesmas, serta tempat peribadatan berupa 5 masjid dan 17 musola. Mayoritas penduduk Desa Pasar Keong menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian dan wira swasta. Sektor pertanian paling dominan yang menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Pasar Keong ialah petani padi. Luas area persawahan di Desa Pasar Keong yaitu 67 hektar. Selain petani dan wira swasta, terdapat juga masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani jamur tiram. Potensi inilah yang menjadi latar belakang salah satu program kerja KKI 96, yaitu ekonomi kreatif, di mana jamur tiram dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang inovatif serta menunjang ekonomi masyarakat, yaitu es jamur tiram. Es jamur tiram memiliki harga pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga jamur tiram biasanya. Harapan dengan adanya program ini, perekonomian masyarakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2019. Kegiatan berlangsung dengan hikmat dan lancar, sehingga materi praktek pembuatan es jamur ini dapat diserap dengan baik oleh masyarakat. Pemateri yang merupakan mahasiswa kelompok KKN 96 menjelaskan detail pembuatan dari awal hingga menjadi minuman kemasan es jamur tiram Cibadak ini. Es jamur tiram Cibadak! Program ekonomi kreatif lain yang diusulkan oleh kelompok KKN 96 adalah pelatihan pembuatan minyak VCO kelapa. Program ini diangkat karena mengingat ketersediaan kelapa yang melimpah, namun pemanfaatannya masih belum menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. Masyarakat Desa Pasar Keong umumnya memiliki pohon kelapa di sekitar rumahnya maupun di area perkebunan. Namun, kesadaran untuk mengelola kelapa tersebut agar bernilai jual tinggi masih kurang. Oleh karena itu, kelompok kerja KKM 96 bersama dengan HIPMI Kimdo memberikan terobosan baru dalam pemanfaatan kelapa, yaitu minyak kelapa VCO atau minyak virgin coconut oil. Selain bernilai jual tinggi, minyak VCO juga memiliki banyak keunggulan, yaitu pengobatan berbagai macam penyakit. Program ini sangat bermanfaat, baik bagi perekonomian maupun kesehatan masyarakat. Intinya gitu ya, nanti disaring lagi sampai berapa kali. Kelompok kerja KKN 96 juga mengangkat program kerja di bidang pendidikan, yaitu mengajar, pengadaan bimbingan belajar, dan perpustakaan keliling. Program mengajar dilakukan di SDN 1 Pasar Keong. Kegiatan ini dilakukan di kelas 3, kelas 4, dan juga kelas 5. Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan hari Kamis. Para guru dan siswa-siswi SDN 1 Pasar Keong sangat antusias dan bersemangat terhadap program kerja ini, sehingga program ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Harapannya, semoga semangat belajar mengajar di SDN 1 Pasar Keong tidak pernah pudar, sehingga dapat mencetak generasi emas penerus bangsa. Thank you.
Pengadaan bimbingan belajar dilakukan dengan tujuan memperkaya pengetahuan anak-anak di Desa Pasar Keong dengan ilmu yang tidak didapat di bangku sekolah. Bimbingan belajar ini juga bertujuan untuk membantu anak-anak yang kesulitan memahami pelajaran yang didapat di sekolah. Bimbingan belajar dilaksanakan pada sore hari, yaitu pada pukul 4 sore hingga 5 sore. Bimbingan belajar ini dilaksanakan di Posko KKM 96. Kegiatan ini mendapatkan respon yang positif baik dari anak-anak maupun daripada orang tua. Para orang tua menginginkan anak-anaknya memiliki ilmu yang kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Program perpustakaan keliling menjadi program penutup dari kegiatan mengajar di sekolah. Program ini bekerjasama dengan perpustakaan daerah. Program ini mendapatkan respon sangat positif dari pihak sekolah. Terlihat dari antusiasme anak-anak yang rela mengantri untuk mendapatkan buku yang ingin mereka baca. Keingintahuan mereka sangat tinggi terhadap pengetahuan-pengetahuan baru. Anak-anak yang belum lancar membaca pun sangat antusias. Mereka bahkan meminta tolong untuk dibacakan buku yang sangat ingin mereka ketahui isi dalam buku itu. Kebersihan dan kesehatan di Desa Pasar Keong juga tidak luput dari perhatian kelompok kami. Kesadaran masyarakat akan dua hal itu masih kurang. Maka dari itu, kelompok KKM 96 mengajukan program yaitu penyuluhan program hidup sehat serta olahraga mingguan. Masyarakat harus paham mengenai sanitasi diri maupun sanitasi lingkungan yang baik. Dengan begitu, terciptalah masyarakat maupun lingkungan yang hidup sehat. Masyarakat Desa Pasar Keong tentunya juga harus mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang saat ini, khususnya mengenai dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak negatif sebaiknya harus dihindari. Untuk menghindarinya, tentu harus mengenal lebih jauh mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berlangsung saat ini. Kelompok KKM 96 membantu mengatasi permasalahan ini, yaitu dengan mengadakan program literasi media dan nonton bareng. Harapannya, dengan diadakannya program ini, para orang tua dapat lebih dekat dengan anak-anaknya, sembari mengawasi mereka dalam bermain gadget, sehingga tidak merusak mental dan pola pikir mereka. Pemahaman mengenai agama merupakan hal yang penting yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Pemahaman mengenai agama dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan membiasakan anak-anak untuk membaca kitab yang telah diturunkan sejak dini. Dengan begitu, mereka dapat membentengi diri dari hal-hal negatif yang kelak akan merusak mereka di kemudian hari. Rasa nasionalisme atau cinta tanah air juga harus ditanamkan pada setiap warga negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk perwujudan dari rasa ini adalah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang dapat diisi dengan upacara kemerdekaan dan berbagai lomba-lomba yang turut memeriahkan momen tersebut. Kelompok KKM 96 bekerjasama dengan pemuda Pasar Keong dalam memeriahkan acara tersebut. Thank you.
Kelompok KKM 96 juga berbagi keterampilan dengan anak-anak di Desa Pasar Keong yang dituangkan dalam tari-tarian yang disajikan di malam puncak sekaligus perpisahan KKM Kelompok 96. Akan berpisah awal.